السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd kita lanjutkan kitab syarah riyadhis salihin sekarang kita masuk hadis yang kelima An Abi Yazid معن بن يزيد بن الاخنس رضي الله عنهم هو وابوه وجده صحابي قال: كان ابي يزيد اخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها فاتيته بها فقال: والله ما اياك اردت إلى رسول الله صلى الله عليه Dari ayahku, ya dari Abu Yazid, namanya Ma'an bin Yazid bin al akhnas semoga Allah meredainya. Ya ayahnya dan kakeknya semua sahabat Nabi. Ya. Ia berkata, "Adalah ayahku itu Man mengeluarkan beberapa beberapa dinar untuk disedekahkan. Lalu ayahku meletakkannya pada seorang laki-laki di masjid untuk supaya laki-laki ini membagi-bagikannya." Ya. Lalu kata Yazid, "Aku pun datang Lalu aku mengambil dinar-dinar tersebut karena Yazid ya miskin sedangkan ayahnya kaya. Aku, lalu aku datang membawa dinar-dinar tersebut kepada ayahku. Lalu berkatalah ayahku demi Allah bukan kamu yang aku maksud yang aku inginkan. Lalu aku adukan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tuh> maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kamu telah mendapatkan niatmu hayyazid dan untukmu yang telah kamu ambil haiman oleh Imam Bukhari jadi ceritanya ya apa namanya ya ma'an mau sedekah nih Pak dia bawa beberapa dinar Kemudian dia titipkan ke, se ke seorang laki-laki di masjid supaya dibagi-bagiin. Punya datanglah Yazid yang merupakan anaknya siapa? Maan. Maka ketika ya orang itu bagi-bagiin Maan, termasuk yang mengambilnya. Nah, kemudian dia ketika pulang ke rumah ayahnya atau ke, mendatangi rumah ayahnya, ayahnya melihat. Iya. Maka Yazid cerita bahwa ini saya ambil sedekah dari di masjid. Ternyata itu uangnya siapa? Ayahnya. Apa kata ayahnya? Bukan kamu yang aku mau. Karena dia anaknya gitu. Maka kemudian rupanya Yazid mengadukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya kata Yazid kata Rasulullah kepada ayahnya itu yang bernama Yazid. Kamu sudah sudahkan sudah mendapatkan niatmu hai Yazid. Dan beliau bersabda kepada anaknya untukmu yang telah kamu ambil haimaan. Ya. Baik kita ambil faidah dari ayat dari hadis ini kata Syekh Salim فيه جواز بالمواهب menunjukkan kata beliau bolehnya kita menceritakan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan ini menceritakan nikmat Allah boleh bahkan Allah menganjurkannya. Allah berfirman wa amma bi ni'mati rabbika Fahadis. Adapun dengan nikmat tropu maka ceritakanlah. Namun kata para ulama kalau bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang tidak dengki sama kita. Ya kita ceritakan kepada orang-orang yang mencintai kita. Yang kalau kita ceritakan nikmat tersebut, dia mendoakan kita. Pak. Beda kalau kita ceritainya sama orang yang dengki, nggak suka. Pas kita cerita apa? Ah, segitu aja cerita-cerita gitu. Malah panas hatinya, malah kemudian mendoakan keburukan buat kita, maka yang kayak gini enggak usah diceritain, Iya. Kalau kita tahu ya bahwa orang ini memang tidak suka sama kita. Yang jelas ya, Menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain itu sama sekali bukan termasuk apa? ujub. Kalau memang tujuan niatnya adalah untuk apa? Untuk ya sebagai mempraktekan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan disebutkan dalam hadis Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi sesungguhnya ya, Allah itu cinta suka melihat bekas nikmat itu terlihat pada hambanya. Artinya kalau Allah berikan kepada kita kenikmatan, Perlihatkan pak bekas nikmat itu. Antum misalnya kasih duit banyak, alhamdulillah gaji besar. Eh, antum malah pakai pakaiannya compang camping. Makanya namanya tidak syukur nih, tidak syukur nikmat. Ya, tapi bukan berarti juga kita beli pakaian yang sangat mewah. Ini pun terlarang kata para ulama. <tuh> ya,